COVID-19, tapi di pengadilan negeri maksudnya dia sudah ini dari provinsi Manila sama dulu kalau tidak salah di Indonesia mereka dua regionnya. Terus satu lagi di sekarang kalau di sini untuk ada bukti sekarang yang mudah-mudahan yang dari Malaysia belum bayar gitu. Yang masuk udah nama itu alhamdulillah masuk dari di dalam tanda belajar saya minta dua orang nyalakan mikrofon. Siapa yang bisa ya? Dayu. Dayu. Ya, Pak. Bisa nyalakan mikrofon terus, Mas Dayu? Insya Allah, Pak. Nah, kalau misalkan di tempatnya tidak berisik ya, saya mintakan on-kan mikrofonnya. Sama satu ya, lagi saya ingin perempuan. Koirina. 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 Bapak Iman, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Mas Yudi. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan mahasiswaku yang sudah... Maaf, kemarin ke kampus. Oh, geng-geng Pak. Bapak Ibu yang sudah join dan mahasiswaku semuanya, kita mulai ya, karena sudah jam 9:20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswaku semuanya yang sudah join di pagi hari ini. Seperti agenda yang sudah disampaikan jauh-jauh hari, bahwasanya di momen tanggal 23 ini kami memberikan kesempatan khususnya untuk mahasiswa semester 2. Kan sudah naik semester nih, sudah semester 2, untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang nanti bakal ngajar di semester 2 ini. Tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum sempat melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswanya, bisa langsung berkomunikasi di sini. Nanti juga kami memberikan kesempatan maksimal 15 menit ya untuk Bapak Ibu menyampaikan arahannya ataupun tepatnya adalah bimbingannya ya kepada mahasiswa khususnya semester 2 ini. Bagaimana kepada semester yang semester melayang-layang nih misalkan Mas Alifuddin ini tidak apa-apa Bapak Ibu bisa memberikan arahan juga supaya semesternya bisa diakhiri. Gitu ya khususnya untuk yang sudah join dan merasa semesternya melayang-layang. Kita mulai pertemuan virtual pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam yang agama lain menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, tidak ada halangan. Mas Dayu masih nyalakan mikrofon? Masih, Pak. Vivi Fatmawati. Vivi. Iya, Pak. Nyalakan mikrofon ya, Vi. Baik, Pak. Wah, kok sinyalnya jelek, Vi? Tapi tempat Vivi jelek so sinyalnya, Vi. Iya, Pak. Di tempat lain yang bagus nih. Satu orang. Ika Rahayu. Mbak Ika. Ika Rahayu. Oh, belum komentar. Sebentar, ini masih menunggu komentar satu lagi nih. Atau Lydia aja, Lydia. Lydia Novitasari. Iya, Pak. Bisa nyalakan mikrofon? Bisa, Pak. Nah.
Kalau misalkan bisa kameranya dinyalakan sekalian ya. Dayu, kalau bisa kameranya juga dinyalakan ya. Ya, Pak. Lanjut. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait KHS dulu ya. Jadi untuk mahasiswa semester 1, maaf, maksud saya mahasiswa semester 2 ya, karena sudah naik semester nih. Mahasiswa semester 2 yang belum sempat ngeprint ataupun cetak KHS, tolong disegerakan ya print KHS-nya. Kalau misalkan pernah melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang kebetulan misalkan memberikan nilainya bukan A atau B misalkan, terus ada tugas sementara waktu, jangan dulu diprint ya, tapi tetap berkabar dengan dosen yang bersangkutan. Misalkan Mas Dayu ada mata kuliah nilainya itu D misalkan, terus berkomunikasi dengan dosen karena Mas Dayu ada kekurangan tugas, terus dosen bersangkutan silakan membuat review atau makalah misalkan. Nah, kalau masih ada tanggungan seperti itu, saya berharap jangan dulu diprint ya, sampai dengan deal ya. Ya mudah-mudahan masih ada kesempatan yang mau memperbaiki nilai ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, bagi yang sudah ngeprint KHS, bisa langsung nilai yang ada di KHS-nya itu, kartu hasil studi, dimasukkan kepada matrik masing-masing ya, berdasarkan kurikulum yang diambil. Kalau 2016 dengan kurikulum 2016-nya, 20 juga dengan kurikulum 2020-nya. Supaya apa? Nanti kita bakal tahu nilai kita itu seperti apa. Kalau semester 1, maaf, iya betul, semester 1 kemarin nih, semuanya kan sudah paket nih 20 SKS. Secara otomatis 10 mata kuliah di semester 1 itu bakal full, semuanya sudah diambil. Khususnya untuk mahasiswa yang saya bimbing nih, yang sudah join, langsung dilakukan. Yang ketiga, ketika nilai dari KHS sudah dimasukkan ke dalam matrik, jangan lupa langsung KRS-an. Bagi yang sudah KRS-an, saya sudah melihat di mata kuliah yang saya ampuh khususnya, lumayan banyak, tapi masih ada juga yang belum KRS-an. Segera ya KRS-an, dicek di informasi siakad atau informasi terbaru ya, bahwasannya kapan mulai perkuliahan dan kapan terakhir KRS-an atau herregistrasi. Karena ini kan ada batas maksimalnya. Jangan sampai KRS-annya itu sudah ditutup, tiba-tiba baru mau KRS-an. Ya tentunya tidak bisa kan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan, berkomunikasi lebih baguslah dengan Bapak Ibu dosen. Ini khususnya yang semester 2 ya, yang sekarang semester 2. Misalkan ada kesulitan terkait berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen, jangan dijadikan alasan, ah kok tidak respon, jangan seperti itu ya. Yang namanya kita kan berusaha, mungkin waktu itu ketika belum direspon masih ada kesibukan misalkan. Dan yang paling akhir, sebelum saya menyampaikan ke yang lain, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum saya memberikan kesempatan kepada yang sudah join nih, ada Pak Paiman, ada Pak Nasir, ada Bu Anita, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang berkomentar. Ada komentar, Mas Dayu? Belum ada, Pak. Belum ada. Bagaimana skripsinya? Masih diproses, Pak. Insya Allah secepatnya lah diselesaikan. Ya, kalau secepatnya segera mendaftar ya ujian. Bagi yang garap skripsi ya, nih, ada Mas Dayu, siapa tadi itu Mas Alifuddin, dan yang lainnya. Silakan ada yang lain. Lydia. Oh, Lydia menghilang. Kalau misalkan tidak ada, karena ini kan sistemnya sekaligus perkenalan ya, jadi mahasiswaku semuanya yang baik semester 2 ataupun semester 4, semester 6, dan semester selanjutnya, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dosen-dosen yang bakal ngajar di semester 2 khususnya nih.
Karena untuk mahasiswa semester 2 ini kan mungkin ada dosen-dosen baru yang sebelumnya tidak bertemu. Nanti ada Pak Paiman, ada Pak Joko, ada Bu Anita, Pak Anam sempat sepertinya sama Pak Anam juga. Di pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan untuk Pak Paiman dulu saja ya Pak. Monggo Pak Paiman, kami berikan kesempatan maksimal 20 menit ya Pak. Langsung menyapa mahasiswa-mahasiswanya. Monggo Pak. Pak Paiman. Terdengar Pak, tapi masih putus. Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Kedengaran Pak? Dengar. Oh, ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih pada pada dosen dan siswa sekalian sehari, khususnya Pak Kaprodi yang pada pada mengikuti Zoom dan saya ini ada semester ada 5. Pak Paiman, yeah. Kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu Pak supaya jaringannya bagus. Pak, apanya Mas? Kameranya dimatikan terlebih dahulu Pak. Kameranya dimatikan dulu supaya jaringannya bagus. Putus-putus soalnya Pak. Matikan dulu. Kameranya. Oke. Okay. Nah, monggo Pak. Iya. Udah. Sudah mendingan Pak. Oke. Okay. Jadi khususnya mahasiswa yang sudah Pak. Mas? Masih betul. Udah agak mendingan Pak. Jelas nggak Mas? Sudah cukup jelas Pak. Sudah jelas. Ya Pak. Oke, sudah jelas. Oke. Pada Mas Belanding, termasuk Mas ya. Mas. Ya Pak. Mas Ayu. Ya Pak. Sudah selesai KRS-nya? Sudah dicek belum Pak? Belum Pak. Sudah. KRS-nya sudah selesai dari print. Belum di print Pak, baru KRS Pak. Kemarin. Mbak Ida juga gitu. KRS. Tolong karena tanggal 20 ya. Tolong segera Mas ya. Ya. Baik, Pak. Ini ya, termasuk beda yang kemudian hanya saya tolong segera misalnya berkata kuliah ada masalah tolong bisa dengan jadi kemarin mau ngambil 24 padahal kalau itu hanya 25 gitu kemarin saya minta dan saya tak koordinasi semester 2 bisa ngambil hukum inter dan itu ya masih kesempatan sampai tanggal 27 Februari. Untuk yang semester dan mengetahui kalau tidak salah sudah selesai mata kuliahnya. Skripsi kalau nggak salah ya. Dengar nggak Mas? Putus-putus Pak suaranya Pak. Kopi. Jaringan di sini. Iya Pak.
Wah, putus-putus ya? Iya. Padahal jaringan itu mas saya yang enggak lelet ini. Mas, segera ke sana, Mas. Oke, Pak. Mas. Iya, Pak. Ada kendala? Sejauh ini enggak ada sih, Pak. Ada kendala enggak, Mas? Sejauh ini enggak ada. Karena kan tinggal mata kuliah skripsi aja, Pak. Kalau enggak ada, tolong segera sama ya. Iya, Pak. Kalau, Ya, makanya kan tinggal skripsi aja, tolong ya. Iya, Pak. Termasuk Mbak Ida ya, tinggal skripsi juga. Ya, Pak. Mas. Iya, Pak. Sama, Pak. Sama Mbak Ida juga, sama. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, tolong ya. Lalu Mas yang semester 2, Mas Ron, Mbak Vivi dan apa lupa itu ada berapa tiga Mas itu yang semester Mas Anda berkuliah Anda harus isi KRS dan dengan kalau ada masalah silahkan koordinasi dengan dosen PA. Masalah yang dua sudah sampai. Ada kendala Mbak Vivi, Mas kebetulan PI saya yang mungkin ada pertanyaan sih, tanya Kak Sampi satu dosen nanti sampai pada halo? Halo, Pak. Halo, ya. Ada masalah nggak, Mas, Mbak, yang khususnya semester 2? Kalau Mas Dayu dan V, mikrofon. Silakan kalau ada yang disampaikan. Mungkin suaranya aja sih Pak yang kurang jelas. Mungkin kalau bisa, saya bisa disambung Mas Heri dulu, Pak. Mas Heri. Pak Heri. Sudah? Ya. Gimana Mas? Gini, sarannya? Pak. Mungkin kalau kan kita udah ada WA grup pembimbing akademik itu Pak, mungkin bisa diumumkan di situ juga. Bisa diumumkan lewat grup akademik itu Pak, yang pembimbing akademik. Selain itu, kalaupun Oke, nanti saya mau mudik. Ya, oke Mas Dayu. Saya nanti saya ingatkan di kan di baik, Pak. Halo? Oke. Suaranya masih putus-putus, Pak Paiman. Nanti berkomunikasi langsung, tadi kata Mas Dayu, bisa melalui WhatsApp grup. Putus-putus aja. Ya? Jaringan bagus. Grup. Oke ya, terima kasih. Nanti saya di WA. Ya, terima kasih Mas Pak kami. Yang lain monggo kalau mungkin ada yang disampaikan. Ya. Sementara itu dulu Mas. Pak. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak Paiman. Terima kasih Pak Paiman sudah menyampaikan meskipun sinyalnya kurang bagus ya Pak, karena ini virtual. Jadi ya tentunya keterbatasan dengan sinyal. Yang selanjutnya ini Ahmad Jani di mana Jani? Mas Jani. Mas Jani. Iya, Pak. Di mana? Saya lagi di Balai Desa, Pak. Oh, di Balai Desa. Enggak di rumah?
enggak sambil kerja ini, Pak. Mas Jani, diperhatikan ya, kemarin nilainya saya sudah lihat. Bagus sekali, Mas Jani, ya. Sampai ada yang E juga ini, Mas Jani. Ah, Mas Jani. Ya, Pak. Di semester genap ini lebih serius, ya. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Terkait nilai yang ada dalam siakad, ternyata transkripnya itu yang bisa ngeprint Mas Jani hanya dari bagian akademik, dalam hal ini BPAT. Jadi kemarin dalam dalam KHS-nya Mas Jani atau dalam transkrip Mas Jani tiba-tiba ada tulisan sebuah, itu tidak usah dihiraukan. Ternyata memang ada kesalahan dalam pembuatan sistem di PHP-nya. Katanya sudah dibenahi kok Mas Jani. Nah, itu Mas Jani, kalau misalkan masih ada mata kuliah di semester genap yang belum diambil, segera diambil. Karena mata kuliah pilihan, kemarin kan Mas Jani ngambil mata kuliah pilihan. Ternyata mata kuliah pilihannya dapat E. Tinggal dilihat lagi di semester genap ini. Ada mata kuliah pilihan yang kan Mas Jani maksimal ngambil kan 5, Mas Jani. Lebih dari 5 boleh, pada dasarnya boleh, cuman nanti yang masuk dalam transkrip hanya maksimal 5. Jadi di semester genap ini saya sarankan Mas Jani pilih mata kuliah pilihan. Boleh lebih dari 5. Kalau misalkan mau sekaligus ngambil sama skripsi juga silahkan. Gitu ya Mas Jani, saya lanjut dulu ke yang lain. Mas Alifuddin, bisa nyalakan mikrofon Mas Alifuddin? Enggak Pak, bisa Pak. Selamat pagi Pak Heri, gimana kabar Bapak hari ini Pak? Ini di mana Mas Alifuddin? Masih. Ini saya mau tanya Pak, beberapa kendala masalah kaitannya dengan, kan saya memang sekarang belum ambil KRS, niatnya mau nunggu acara ini, mau nunggu acara Zoom hari ini. Ya. Karena memang ketika saya mau KRS ada beberapa poin yang menjadi saya harus apa namanya ini ya nanti dulu lah tak menunda KRS seperti itu. Ya. Kan mata kuliah di dalam siakat itu kan ada beberapa, kan udah lengkap semua nilainya Pak. Ya. Cuma yang di siakat putus Mas Alifuddin suaranya. Mas Alifuddin ditahan dulu ya. Mas Alifuddin, saya sarankan matikan dulu coba kameranya. Biasanya kalau kameranya mati, sinyalnya itu agak tertolong biasanya suaranya. Sambil nunggu Mas Alifuddin connect lagi ya, suaranya terdengar. PA-nya Mas Alifuddin siapa ya? Bu Intan. Pak Heri, mohon maaf. Saya pembimbing skripsi. Mas Alifuddin, kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu, speakernya dihidupkan. Halo Pak Heri. Iya Mas Jani, bagaimana? Intinya saya mau tanya, kalau yang terbaik buat saya mata kuliah yang harus diambil pada semester genap ini, kira-kira skripsi masuk nggak Pak? Mengingat kemarin KHS semester yang lalu kan itu kayak gitulah intinya kayak gitu. Mungkin nggak. Kalau iya kan nanti saya persiapkan untuk proposalnya. Iya. Mas Jani, saya memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ditargetkan Mas Jani selesai satu semester berani atau tidak? Sama skripsi ya, gitu ya. Pertanyaan saya adalah skripsi berani atau tidak? Dengan KHS kemarin,
berarti nggak apa-apa kalau ngambil skripsi. Kalau iya, saya siap. Tidak apa-apa, asalkan saya kan belum lihat Mas Jani. Okay. Untuk semester genap ini, Mas Jani masih berapa sisa mata kuliahnya? Oke. Okay. Nah, Mas Jani mumpung masih ada kesempatan, dalam matrik kan Mas Jani sudah punya nih matriknya, kurikulum 2016. Okay. Kemarin nilai yang sudah diambil langsung dimasukkan, supaya saya tahu di semester genap ini, mata kuliah apa saja yang belum diambil. Ya, siap Pak. Betul, asalkan Mas Jani asalkan tidak lebih dari 20 ya. Oke, ya, nah, syukur-syukur ya, tidak lebih dari 18. Ya. Karena melihat IPK-nya. Jadi Mas Jani kalau misalkan mantap mau ambil skripsi, siapkan dari sekarang ya dua judul Mas Jani ya. Simpan judul yang akan diambil paling atas, terus judul opsi yang kedua. Jadi dua judul ya. Kalau untuk skripsi mas saya ini Pak mau membedah bukunya Kunto Widjojo yang identitas politik itu kan di situ ada tentang politik Islam dan lain-lain itu pengen saya bedah gitu. Jadi lebih kepada studi literasi Pak. Ya silakan Mas Jani. Sekali lagi ya saya mintakan nanti Mas Jani buat opsi dua judul ya. Judul yang bakal diambil paling atas, judul opsi adalah yang kedua. Gitu ya. Ya Pak. Karena ya. Ini sudah aturan ya, itu Mas Jani terkait skripsinya. Bisa berkabar langsung nanti ya secara japri Mas Jani ya. Ada yang lain Mas Jani? Siap, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Jani. Lanjut yang lain. Yang kebetulan PA-nya sama saya dan ada kendala silahkan. Arifin Basuki siapa PA-nya? Bu Intan. Oke, Bu Intan sudah join kok di Zoom. Ada kendala sementara Mas Arifin? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, alhamdulillah kalau lancar. Lanjut ke yang lain, kalau sebelum Bapak Ibu yang lain menyampaikan, tentunya saya memberikan kesempatan dulu untuk mungkin bertanya ataupun lain sebagainya. Sebentar sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan dosen yang bakal ngajar di semester 2 yang sebelumnya belum masuk. Saya berikan kesempatan Pak Anam dulu, silakan Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anam sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi mohon maaf ini karena berbarengan sama acara yang lain jadi suasananya baru di luar. Silakan ya. Pak Anam, kami berikan kesempatan maksimal 20 menit ya. Monggo. Mohon maaf sebelumnya saya baru gabung. Nanti apa saja kiranya yang bisa saya sampaikan? Yang pertama Pak Anam tentunya karena kan ngajar di semester 2, mungkin kemarin semester 1 sudah ngajar ya? Iya, benar. Apa disampaikan terkait hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan untuk kelancaran semester 4 yang kebetulan mayoritas semester 1, semester 2 juga ngambil mata kuliahnya pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ada mahasiswa yang kemarin-kemarin kurang aktif, ditegur secara langsung juga silahkan di Zoom sini Pak Anam, tidak apa-apa. Yang paling akhir, tentunya Pak Anam memberikan harapan ya kepada yang semester 2 nih khususnya. Silakan seperti itu Pak Anam kurang lebih. Iya, terima kasih. Secara umum saja terkait perkuliahan nanti di semester genap ini kurang lebih kan masih sama seperti semester ganjil kemarin. Yaitu kita banyak melalui daring seperti itu. Jadi diharapkan dari rekan-rekan mahasiswa terutama dapat aktif dalam mengikuti perkuliahan. Nah, ketika nanti ada sesi untuk daring diharapkan nanti bisa maksimal untuk mengikutinya gitu. Karena biasanya kalau saya kan nanti kan ada WA group seperti yang lain, kemudian kita akan menentukan jadwal kita untuk daring dan jadwal kita hanya apa namanya
hanya menerima materi saja, seperti itu lewat siakat, seperti itu. Nah, ketika nanti tiba waktunya untuk melakukan daring, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat meluangkan waktu, kemudian dapat mencari kesempatan kuota yang pas, kemudian jaringan internet yang bagus, supaya nanti lebih maksimal. Karena di waktu pandemi ini, kita pasti akan lebih memaksimalkan momen-momen untuk tatap muka, meskipun melalui. Nah, supaya nanti teman-teman mahasiswa juga lebih maksimal, karena biasanya kalau hanya menerima materi, hanya menerima materi melalui siakat, banyak hal yang tidak langsung bisa di, ada mungkin beberapa hal yang bisa ditanyakan gitu. Jadi lebih maksimal ketika nanti sudah menerima materi, bisa dibaca dan dipelajari, dan waktu daring bisa ada interaksi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini melalui daring, jadi yang menjadi pokok dari penilaian, terutama tugas-tugas, memang dapat dikerjakan secara mandiri dan dikerjakan tepat waktu. Gitu. Jangan sampai tugas-tugas ada yang terlewatkan. Karena memang di situ poin penting di mana teman-teman lebih memperdalam tentang mata kuliah yang sedang dipelajari. Mungkin singkatnya seperti itu. Secara umum dari saya, Pak Kaprodi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Karena ternyata Pak Anam pernah ngajar ya di semester 2 ya? Iya, pernah mengajar. Walah, oke, tidak apa-apa ya, ini mengulang perkenalan lagi. Terima kasih. Iya, secara umum seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nggih. Ya, terima kasih Pak Anam ya. Monggo. Iya, sama-sama. Ini mahasiswaku semuanya yang sudah join. Saya minta satu orang lagi untuk menyalakan mikrofon. Dari tadi saya minta perempuan nih. Mila bisa nyalakan mikrofon? Mila? Iya, Pak, bisa. Mila ya, saya minta Mila sama Dayu supaya nanti yang ngobrol ketika bertanya oke, dijawab oke ya, biar tidak sendirian. Iya, Pak. Ini ya, untuk semester, khususnya untuk semester 2 dulu ya. Mungkin semester 4, 6, 8, dan seterusnya juga ini perlu perkenalan nih. Kami akan mengenalkan secara tidak langsung ya. Nanti bisa langsung menyampaikan. Bu Anita Wijayanti, silahkan. Ini untuk dosen bahasa Inggris di semester 2. Kami persilahkan. Monggo, Bu. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Terdengar jelas. Oke, ya, good morning. Today I will introduce myself. My name is Anita Wijayanti. I'm from Bantul. I as English lecturer. Jadi saya sebagai dosen bahasa Inggris di prodi PPKN di sini. Saya berasal dari Bantul. Ada yang dari Bantul di sini? Sama rumahnya dengan saya? Ada. Bu Intan, kita sama, Jih. Kemarin kita sempat bertemu dengan Bu Intan dan ini Pak Muhammad ya. Ya. Sebelumnya, terima kasih dengan Pak Heri sudah memberikan waktunya saya untuk berbincang dan bertemu dengan rekan-rekan dosen yang ada di sini dan teman-teman mahasiswa di sini. Terima kasih Pak Kaprodi untuk di pagi hari ini sudah mempercayakan saya untuk mengajar bahasa Inggris pada prodi PPKN. Dan untuk selanjutnya, saya meminta untuk ada ketua kelasnya ya Pak Heri di sini. Ya Bu, silakan. Yang semester 2 nih bisa langsung berkomentar. Ya, semester 2. Ada ketua kelasnya di semester 2. Biar gampang berkomunikasi ke depannya. Semester 2, ada yang bisa komentar? Kan saya minta nyalakan mikrofon, Mila. 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 Rifki, Pak. Oh, Rifki. Oh, Rifki saja. Rifki. Oh, Rifki. Mas Rifki. Rifki Haryanto. Mas Rifki di mana ya ini? Rifki, Bu. Rifki. Oh, Rifki. Rifki Haryanto namanya. Rifki Haryanto, oke. Mas Rifki Haryanto, bisa nanti saya minta tolong untuk dibuatkan grup biar komunikasi kita lebih enak ketika nanti kita dalam perkuliahan gitu.
Iya, Bu, sagat-sagat. Oh iya. Untuk nomor WhatsApp-nya nanti bisa saya nanti minta ke Pak Heri atau saya ketik di chat. Langsung ke saya tidak apa-apa, Bu. Oh iya. Nanti ini aja Mas Rifki. Pak Heri, Bu. Mas Rifki seperti ini aja nih, saya memberikan saran. Kemarin kan semester 1 itu ada mata kuliah yang sudah diambil. Terus dosennya sudah tidak ngajar lagi. Dosennya diganti, langsung masukin Bu Anita biar lebih gampang, tidak harus repot buat grup lagi. Solusi paling terbaik. Cuman agak kurang enak kalau mau mengeluarkan Bapak Ibu dosen ya. Kesannya iya, kurang Bu. Enak ya. Iya. Monggo dilanjut Bu Anita. Oh, mau dibuat lagi saja Pak, karena saya juga nggak enak ketika nanti mau mengeluarkan atau gimana. Mungkin kalau beliaunya terganggu atau gimana Pak. Begitu. Betul. Nanti Mas Rifki bisa minta tolong untuk minta nomor saya ke Pak Heri. Nanti dibuatkan grup. Begitu ya Mas Rifki? Mas Rifki? Nggih, Bu. Siap. Ada pertanyaan dari teman-teman yang belum kenal di sini silahkan, atau mau bertanya terkait masalah perkuliahan selama satu semester? Silakan. Semester 2 khususnya yang mau bertanya silakan. Ini sepertinya Bu takut mereka itu. Takut ya? Takut ketika bertanya harus bahasa Inggris atau tidak sepertinya Bu. Silakan, saya paksa siapa ya? Ulfa. Iya Pak. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Silakan. Wanita, silakan Ulfa. Tidak ada Bu. Oh, belum ada. Ya. Nantinya di dalam perkuliahan nanti akan saya mix ya, ada Zoom juga akan kita gunakan, menggunakan Siakat juga, kita juga diskusi dengan menggunakan WhatsApp group begitu untuk perkuliahan selama satu semester ini. Begitu. Oke, iya Bu. Haikal, ya. Haikal Aminuddin, ada komentar? Haikal. Iya, Pak. Ada komentar untuk Bu Anita? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Katanya mau keluar negeri harus pintar bahasa Inggris, Haikal. Iya, Pak. Ini Bu pemain sepak bola, Bu. Haikal. Oh, gitu. Luar biasa ya, Pak. Hampir setiap hari sepak bola. Jangan-jangan ini habis latihan. Enggak, Pak. Oh, udah lama jangan-jangan belum. Enggak ada sepak bola. Habis jogging. Oh, habis jogging. Karena apalagi PSBB mungkin ya sepak bolanya bisa dilakukan secara virtual nanti ya. Iyalah. PS5 misalkan. Nanti jika di sini ada masih bingung apa yang mau ditanyakan, nanti bisa kita diskusi di WA group atau nanti juga bisa japri ke saya, silahkan nantinya. Begitu saja Bapak dari saya. Ya, silahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Anita sudah perkenalan bersama semester 2. Harapannya di awal perkenalan seperti ini bisa lebih, karena ya kita kan komunikasinya terbatas hanya virtual. Tentunya bisa lebih kenal ya, bisa lebih akrab meskipun secara virtual. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Anita. Lanjut, kebetulan pagi hari ini saya dikabari oleh, sebentar, saya harus buka HP dulu. Tadi saya dikabari oleh Pak Joko. Pak Joko Wahono kan ngajar di semester 2. Terus kebetulan Pak Joko belum bisa join. Jadi untuk mahasiswaku semuanya, nanti Pak Joko di semester 2 kalau tidak salah ngajar mata kuliah hukum perdata. Beliau itu sepintas saja ya, beliau basicnya adalah sebagai ustadz atau kiai. Jadi lebih enaknya nanti kalau sudah luring ya. Kalau daring itu ya hanya bisa virtual seperti ini. Selanjutnya, meskipun sudah pernah ngajar, saya berikan kesempatan untuk Bu Intan untuk menyampaikan arahan, masukan, boleh untuk semester 2, 4, 6, atau bahkan semester melayang-layang, khususnya untuk yang kebetulan Bu Intan sebagai PA-nya. Dipersilakan Bu Intan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Semangat semuanya ya. Semangat, Bu.
Ya, oke, okay, alhamdulillah. Diawali dengan niat dan semangat. Yang pasti di sini alhamdulillah amin. Terima kasih kepada Pak Dekan FKIP dan Pak Kaprodi, juga Bapak Ibu dosen semuanya. Kemudian para mahasiswa yang berkenaan menghadiri pertemuan Zoom pada hari ini, antusias banget terkait persiapannya, karena kita sudah hampir satu tahun kita melaksanakan kegiatan dengan di tengah pandemi ini. Namun kita manusia biasa yang bisa merencanakan dan kita memaksimalkan kegiatan kita. Jadi di sini walaupun kemarin satu semester ada beberapa kendala, tidak menjadi soal, yang pasti kita tetap positive thinking untuk memperbaiki atau menangkap apa ya, melihat situasi ini sebagai hikmah. Mesti semuanya ada hikmah. So, sebelum saya menyampaikan terkait persiapan yang kemarin, perlu saya sampaikan evaluasi kegiatan perkuliahan selama daring. Nah, memang untuk pembelajaran daring ini ada plus minusnya, ada kendalanya, ada hambatannya, juga ada semangat. Nah, semangatnya bisa ketika kita semestinya kita harus pergi ke kampus, kita bisa belajar di mana saja, bisa di rumah, bisa di kos, bisa di ruangan perpustakaan atau di tempat mana yang ada wifi-nya, itu bisa. Namun semua itu tentunya kita harus memiliki kapasitas di mana ruangan itu tidak terganggu oleh orang lain, ruangan itu pencahayaannya cukup dan lain sebagainya. Tapi ya namanya sarana prasarana, kita tidak bisa memaksimalkan diri kita masing-masing dengan usaha kita maksimal, tapi memang kenyataannya sinyal dan lain sebagainya ataupun kuota dan lain sebagainya, ya kita harus memaklumi. Tapi yang terpenting adalah komunikasi. Nah, kita di sini ada fasilitas Zoom, ada fasilitas grup WA, ada fasilitas telepon ataupun fasilitas surat menyurat biasa juga nggak apa-apa. Dan untuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, khususnya di BPKN, apa saja kendala apa saja yang berkaitan, contohnya ketika mahasiswa, Bu, saya sudah mengerjakan tugas, kemarin meresu materi, saya tulis tangan, terus saya foto, saya ataupun karena kuota saya tidak bisa, saya kirim langsung ke kampus ya, Bu. Silakan. Kemarin semester 2 ini, yang kemarin semester 1 juga ada yang mahasiswa yang di pondok ya tinggalnya. Mas siapa kemarin ya? Muhammad apa? Maulana. Maulana. Nah, itu juga mengumpulkan tugasnya di kampus dan alhamdulillah saya terima, walaupun keadaannya saat itu ketika ke kampus kita tidak bisa menerima dengan maksimal karena memang ada pekerjaan dan ada kegiatan yang harus kita laksanakan saat itu juga. Jadi kuncinya adalah komunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, dan tentunya harus sabar. Kita masing-masing dituntut kesabaran. Bisa jadi ketika dosen kita japri, belum membalas. Nah, tapi insya Allah, saya pribadi atau dosen yang lainnya akan membalasnya. Tapi sekalipun belum dijawab, harus berpositive thinking ya. Dan yang pasti saya pun minta kepada semua dosen, walaupun kegiatannya masing-masing juga penuh, semestinya paling minimal satu hari tolong HP-nya dicek. Nah, kali aja kuotanya habis. Nah, itu bisa terjadi. Jadi, seolah-olah tidak menyadari bahwa kuotanya sudah habis, tapi tidak tahu. Taunya ya tidak ada SMS masuk atau WA masuk. Nah, jadi, intinya dikomunikasi. Terus kemudian yang terpenting ketika KRS-an khususnya untuk semester 2, karena kemarin semester 2 itu kan ada akan mendapatkan nilai atau IP semester ya. Nah, IP semester itu sebagai patokan nanti akan mengambil berapa SKS, maksimal 24 SKS
kalau nilainya bagus atau di atas 3, di atas 3. Nah, harapannya memang kita meminta yang terbaik seusaha maksimal kita, kalau bisa ya nilainya semaksimal mungkin dengan usaha kita masing-masing. Nah, khususnya untuk mahasiswa yang mau KRS-an, silakan komunikasikan, tadi sudah dibuatkan grup WhatsApp, silakan berkomunikasi dengan dosen PA-nya, penasihat akademik, terkait ibu atau bapak saya boleh nggak untuk mengambil mata kuliah ini. Untuk semester 2 tentunya ketika IP-nya bagus, bisa maksimal mengambil mata kuliah SKS-nya 24 SKS. Namun juga dilihat ketika mahasiswa itu masuk semester 2, tentunya paket yang ada di semester 2 diambil, terus mengambil mata kuliah di semester 4 dipersilahkan. Memang ada saran kalau bisa mengambil mata kuliah yang tidak bertabrakan. Nah, kalau umpamanya Bu, saya sudah mengambil tapi kok masih ada satu mata kuliah 2 SKS yang saya masih bisa mengambil tapi waktunya tabrakan. Nah, itu coba kamu komunikasikan ke dua dosen tersebut. Nah, kalau memang bisa dikomunikasikan, Bu, nah insya Allah bisa. Nah, jadi bisa mengambil mata kuliah dengan jam yang sama. Nah, seperti itu. Tapi harus ada komunikasi dulu. Apakah dosen yang bersangkutan bisa atau teknisnya nanti seperti apa. Karena kita juga fleksibel ya untuk pembelajaran daring ini. Jadi di siakat yang pasti buka siakat ketika dosen memberikan materi, sudah bisa. Nah, di grup WA tentunya ada dan nanti komunikasinya seperti apa. Nah, itu. Kemudian tadi ada pertanyaan, ini Mbak Ika, ada nggak ya? Mbak Ika di semester 4, tadi ada pertanyaan, Bu, apakah saya bisa mengambil SKS-nya maksimal? Saya jawab, bisa, Mbak. Namun, Mbak Ika ini mau mengambil mata kuliah PPL 1. Nah, saya bilang, Mbak, kalau bisa untuk PPL 1 nanti diusahakan di semester atasnya, karena ada mata kuliah yang sebagai syarat ketika mau PPL harus terpenuhi. Nah, tentunya nanti kalau umpamanya tidak bisa mengambil PPL 1, karena kan bukan paketnya, saya sarankan untuk mengambil mata kuliah yang lain. Nah, itu tadi kembali nanti kalau mata kuliah yang lain itu ternyata bertabrakan waktunya, bisa dikomunikasikan sama dosennya. Seperti itu. Mumpung di Zoom ini yang pembimbing PA-nya saya, ada kendala atau tidak? Mas Arifin Basuki? Aku disebutin, Bu. Tanyain satu-satu aja, Bu. Pada malu, Bu, kalau ditanyain gitu, Ma. Yeah. Yang pasti kalau dengan saya, karena sudah dibuatkan grup, bisa share-nya di grup itu aja, nggak apa-apa, nggak usah japri, tapi di share itu, jadi Bu Intan lebih fokus, oh saya mau ngecek grup semester 2, Mas ini, Mbak ini, ya, saya akan tahu langkah yang harus kalian sampaikan ke saya selaku PA, kalian mengunduh dulu IPK semesternya, di screenshot kirim ke saya, kemudian jangan lupa matrik, karena setiap mahasiswa tolong dipegang matriknya. Nah, matrik untuk mahasiswa angkatan 2000 itu tentunya berbeda dengan matrik kakak kelasnya. Dan kakak kelas yang angkatan sebelum 2020 juga semestinya harus memperhatikan matriknya. Jangan sampai salah ngambil. Oh, ini sama-sama matrik PPKN, tapi tidak pas. Nah, itu terjadi. Dan kemarin saya juga minta ke Mbak Ratna selaku TU Fakultas FKIP untuk meng-share kembali. Nah, ya karena namanya berita yang tertumpuk-tumpuk itu terkadang kita sendiri malas mencarinya atau mungkin kehapus. Nah, jadi itu saya sarankan di print saja. Terus di print tolong disimpan di tempat yang selayaknya atau tersimpan dengan rapi biar suatu saat mau dipergunakan bisa dipergunakan. Nah, nah fungsinya matrik untuk mengecek mata kuliah yang sudah di
tempuh dan nilainya berapa. Jadi nanti dosen PA-nya akan melihat, oh semester ini, untuk semester ini si Mas Arifin dengan IPK 3,9, Mas Arifin 3,9 atau 4 ya kemarin? Nah, 3,6. Oh, alhamdulillah 3,6 itu berhak mengambil mata kuliah maksimal 24 SKS. Nah, ya, tentunya nilainya yang kemarin sudah ada huruf ya. Nilai ilmu negara nilainya A, ilmu politik apa. Itu kamu tulis dengan pensil di matriknya. Jadi di semester 1 terisi. Nah, nanti dosen pembimbing akademik akan melihat di semester berikutnya. Oh, berarti nilaimu ya, maksimal 24 SKS bisa kamu ngambil di semester genap atau di semester 2. Nah, karena bisa 24 SKS, maka bisa mengambil di semester atasnya atau kakak tingkatnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan berulang seperti itu lagi di semester berikutnya, nanti diisi matriknya. Jadi jangan sampai ketika dosen PA menanyakan, Mas, Mbak, tolong dikirim IPK-nya, kemudian apa namanya matriknya. Jadi pembimbingan lebih lancar dilihat seperti itu. Dan tolong diingat, yang namanya dosen PA, penasehat akademik, tidak hanya membimbing KRS-an saja, tapi semua kendala yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun kaitannya dengan kuliah selama di PPKN, itu dosen kalau bisa dikomunikasikan ke PA-nya, kemudian ke Kaprodi, ke Dekan, tapi paling tidak ke PA-nya, seperti itu. Jadi kemarin ada siapa ya kemarin yang belum ikut UTS, belum ikut UAS, nah itu sedangkan dosen sendiri juga punya deadline untuk mengoreksi dan menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran atau nilainya ini ke Kaprodi atau ke fakultas ataupun ke universitas. Nah, jadi kita dituntut komunikasi dan kerjasamanya bersama-sama. Nah, itu ya. Dan tolong ketika nanti masing-masing dosen itu memberikan tugas, umpamanya kemarin kalau di mata kuliah saya ada, saya berikan materinya tolong dibaca. Bacanya boleh saya kasih waktu 1 minggu. Terus nanti disimpulkan 1 lembar saja. Itu pemikiran apa yang kamu baca. Nah, 1 lembar boleh ditulis tangan atau diketik. Nah, nanti dikirim ke Siakat atau ke email atau ke WA. Tapi kalau bisa tetap tercover rapi di Siakat. Ataupun kalau memang itu soal atau jawaban UTS atau UAS, silakan tetap dimasukkan ke apa sistem yang di ujian. Jangan sampai tidak sekali. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja apa yang bisa Bu Intan sampaikan. Yang pasti, oh ya, satu, ingat kalau dibuatkan grup, kalau bisa, kalau itu memang pembahasannya itu tentang grup, saya minta lewat grup saja. Kemudian kalau memang urgensi banget nih, baru japri. Jadi kalau semuanya japri, nanti kami, saya mengalami kesulitan untuk membuka kembali. Nanti mahasiswanya siapa ya yang kemarin WA? Karena saat itu kemungkinan saya baca, tapi belum saya respon. Nah, kalau di grup, kemungkinan enak ngelihatnya, ngeceknya. Mungkin seperti itu dulu, Pak Kaprodi, untuk waktu dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada semuanya. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan sudah menyampaikan dan memberikan arahannya kepada mahasiswanya. Tadi untuk Mbak Ika bisa menyalakan mikrofon nggak, Mbak Ika? Iya, Pak. Oke, Ika. Saya juga menyarankan untuk mata kuliah semester 6, yaitu PPL, sementara jangan diambil dulu ya, Mbak Ika. Iya, Pak.
karena ada syarat yang harus diambil di semester 5. Jadi Mbak Ika, sebelum mengambil mata kuliah PPL 1 itu ada syarat yang pertama harus lulus mata kuliah strategi belajar mengajar PPKN, kedua kajian kurikulum PPKN, terus perencanaan pengajaran, sama media pembelajaran. Nah ini yang ada di semester 5 itu perencanaan. Jadi kalau Mbak Ika semester 4 sekarang ngambil sih bisa, ngambil bisa. Cuman kan ada syaratnya. Jadi seperti itu dulu Mbak Ika ya. Iya Pak. Terus lanjut, Pak Joko Wahono berhalangan hadir karena kebetulan di pondoknya ada kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan di pondoknya. Pak Tri Wahyu juga izin, Bu Nuryati baru ada kegiatan sebentar lagi mau ke kampus, Pak Wardi juga ini minta maaf belum bisa join. Meskipun belum ngajar, kami berikan kesempatan, meskipun belum ngajar di semester 2 maksud kami, tapi kami tetap memberikan kesempatan kepada Pak Dekan, Pak Nasir untuk menyampaikan arahannya khususnya kepada mahasiswa yang dibimbingnya ya. Monggo kami persilakan Pak Nasir. Tes sudah terdengar ya? Iya Pak, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kaprodi atas waktunya yang sudah mengadakan kegiatan bincang bersama ya, bincang bersama antara mahasiswa dan dosen mengajar khususnya di Prodi PPKN. Dengan kegiatan bincang bersama ini antara dosen dan mahasiswa khususnya ya bisa saling berkoordinasi lebih intens, lebih terarah lagi ya agar pelaksanaan perkuliahan nanti khususnya di semester ini, di semester genap nanti bisa terlaksana dengan baik. Kendala di setiap kegiatan, kendala di setiap perkuliahan atau selama kuliah di UJY itu pasti ada. Entah jaringan internet, ya, kendala dalam mengerjakan tugas kuliah, kemudian apalagi misalnya, kendala-kendala yang lain ya misalnya. Tetapi yang pasti dengan berbagai kendala atau permasalahan-permasalahan itu, kita khususnya mahasiswa ya jangan sampai menyalahkan keadaan gitu ya, jangan sampai terus berkeluh kesah, berpikir negatif yang lainnya, itu jangan sampai. Tetapi bagi rekan-rekan mahasiswa di dalam mengatasi kendala yang ada nanti ketika kuliah misalnya ya, ya kita bisa berpikir bagaimana cara alternatif solusi dalam menghadapi kendala tersebut kan gitu. Kalian sebagai mahasiswa ya sudah dewasa, saya pikir sudah dewasa dan bukan siswa SMA lagi. Maka dari itu kita bisa menyikapi ya berbagai persoalan yang ada, kendala yang ada dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa, pastikan target kalian kuliah di sini adalah satu, lulus tepat waktu, itu pasti. Kemudian yang kedua, kebermanfaatan bagi keluarga, bagi masyarakat, dan lingkungan sekitar, itu pastinya itu ya. Ini penting juga bagi kita semua ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa khususnya tetap berpikir positif, bisa kuliah di sini dengan sebaiknya, dengan tepat waktu, lulus tepat waktu, dan seterusnya. Kendala-kendala jangan langsung berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, jangan sampai. Tetapi kita berpikir bagaimana cara mengatasi kendala itu secara bersama. Yang penting itu, sehingga tujuan kita, tujuan kalian kuliah di sini bisa tercapai, intinya itu. Kemudian, saat ini memang masih proses KRS-an ya, yang awalnya
berakhir tanggal harusnya apa namanya minggu ini sudah mulai kuliah, tetapi memang masih banyak mahasiswa yang belum KRS dan seterusnya sehingga diundur satu minggu lagi. Nah, bagi mahasiswa mungkin yang belum KRS dan seterusnya atau ada kesulitan di dalam perkuliahan, silakan bisa langsung koordinasi dengan dosen pembimbing. Nah, jadi ada banyak ini kebetulan yang sudah hadir, ada Bu Intan, ada Pak Paiman, ada Pak Kaprodi juga, kemudian ini ada Bu Anita juga, dosen bahasa Inggris ya. Dan nanti bisa komunikasi dengan baik ya. Jadi jangan sampai itu tadi mengeluh dan seterusnya, jangan sampai, tetapi kita tetap berpikir positif bahwa kita mampu mengatasi kendala itu, kita kuliah tepat waktu, tujuan kita tercapai. Intinya itu. Gitu aja Pak Eri dari saya. Kemudian nanti kalau mahasiswa bimbingan saya kemarin sudah pada bimbingan ya, seperti Mas Muhammad Gunawan kemarin udah ya. Ada kendala Mas Muhammad? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oke, kemudian yang laku ada grup juga, ada grup yang khususnya semester 2 itu pembimbing saya, nanti bisa koordinasi di situ. Itu saya pikir cukup Pak Eri. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang disampaikan dulu, silakan dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, enggak ada ya. Ini ada Mas Dayu. Mas Dayu ini udah skripsi, kemudian membimbing saya, pembimbingnya saya. Nah, ini Mas Dayu juga intens sekali ini bimbingan terus hampir tiap minggu ya. Nanti harapannya cepat selesai. Cepat selesai. Sebenarnya kalau skripsi itu kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik 3 bulan udah selesai sebenarnya. Dari penulisan proposal dan sampai akhir sudah selesai. Dan begitu teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain yang wisuda, yang skripsi segera diselesaikan. Jadi jangan mengundur-undur, memolor apa, diundur-undur waktunya, nanti malah yang rugi kalian sendiri. Oke, cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nasir yang sudah menyampaikan. Tadi Mas Dayu juga sempat disinggung nih. Biasa Mas Dayu semester akhir itu selalu disinggung. Kalau tidak disinggung, ya nanti kan tidak termotivasi. Terlebih lagi yang punya targetan mau Ida join nggak Mas Dayu? Nggak Pak, Ida lagi berhalangan. Oke, nanti bisa disampaikan bagi boleh laki-laki, boleh perempuan. Bagi yang sudah siap sianida juga tidak apa-apa. Ada kan sianida siap nikah sebelum wisuda katanya Mas Dayu. Makanya segera selesaikan skripsinya ya. Kalau mau segera sianida. Saya tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sudah join nih. Ada waktu masih sekitar beberapa menit lagi nih. 20-38 menit lagi ya. Sebelum jam 11, saya persilahkan yang mau bertanya, sharing pendapat, ataupun apalah silahkan. Yakin tidak ada? Atau saya hanya mau bertanya kepada yang kebetulan saya PA-nya? Silahkan, siapa yang ada? Oke, permisi Pak. Boleh masuk Pak ya? Oh, silahkan Mas Alifuddin. Saya Pak, cek. Tadi sempat ditanyain di sini di Zoom juga, cuma mungkin nggak kedengeran, keburu sinyalnya hilang. Ya semoga sekarang lancar. Amin. Masih ada, silakan sinyalnya. Bapak kabarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah. Okay. Bapak kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Okay. Mas Dayu sehat Mas Dayu? Alhamdulillah. Dan semua teman-teman serta para dosen yang saya banggakan. Alhamdulillah Pak, saya hari ini udah masuk semester semester udah banyak Mas. Tua Pak intinya. Tapi kan karena saya belum pengin ada sianida jadi agak santai gitu Pak. Di sini ada beberapa kendala masalah penilaian sebenarnya Pak. Apakah ini bisa ditanyakan di situ enggak Pak? Bisa ditanyakan di forum ini enggak Pak? Silakan Mas Alifuddin, tidak apa-apa. Enggak masalah ya. Silakan. Kan beberapa kali ngecek di itu di transkrip nilai yang saya ambil di
di PPAT atau BPAT dan tak paskan sama nilai yang ada di syarat itu, Pak. Ya. Nah, ternyata dari beberapa itu ada kendala, ada yang itu nilainya enggak sama dan ada yang mata kuliah itu ada masuk di syarat tapi enggak masuk di transkrip atau sebaliknya seperti itu, Pak. Dan kadang-kadang juga ada apa ya, mata kuliah nilai ya paling itu yang benar-benar menjadi kendala, Nek. Mata kuliah bilang udah semua. Sebentar Mas Alifuddin, saya stop dulu ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Satu pertanyaan biar langsung bisa tercover, nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh menambahkan. Pertama, Mas Alifuddin dan mahasiswaku semuanya yang sudah join ya, khusus untuk mahasiswa, saya selalu menyampaikan KHS itu sekarang kan mumpung masih daring, jadi KHS itu segera di print. Kalau nanti sudah luring, sudah tidak lagi daring, ketika sudah di print itu KHS, segera minta tanda tangan PA-nya. Kalau tidak salah itu di sana PA sama Kaprodi ya. Maka kita sudah punya pegangan, oh semester 1 ini nilai saya. Semester 2 dan seterusnya. Lalu ketika jadi, nanti pas jadi veteran nih. Seperti Mas Alifuddin kan veteran nih. Ketika sudah jadi veteran seperti belum. Jangan ditiru ya veteran di sini. Ketika sudah jadi veteran nanti tidak bakal kesulitan. Maksudnya adalah ketika nilai itu oh kok ternyata di KH di transkrip itu berbeda dengan nilai saya sebelumnya. Kalau kita punya tanda bukti KHS sebelumnya nih semester 1 misalkan dulu nih. Ini Pak nilai saya misalkan atau Bu ya ke bagian misalkan ke PPAT misalkan. Dulu saya mata kuliah ini nilainya A. Kenapa kok sekarang di dalam transkrip saya kok jadi C misalkan. Kalau ada tanda tangan dan stempel kan ini kuat sekali buktinya bahwasanya ini sudah diketahui oleh dosen PA-nya sekaligus kaprodinya. Nah, Mas Alifuddin terjadi hal seperti itu harus segera berkabar dengan dosennya. Seperti contoh Mas Alifuddin, saya pernah ngajar di fakultas lain nih, di prodi lain tapi masih di UCY. Saya masih ingat mahasiswa tersebut itu saya berikan nilai A. Karena saya selalu punya daftar nilainya. Dulu kan masih tulis tangan nih, masih luring. Mahasiswa protes, kenapa nilai saya kok jadi D, Pak? Ya sudah saya klarifikasi kepada mahasiswa tersebut. Ternyata memang ada kesalahan ketika meng-up istilahnya itu konversi nilai, bukan konversi ya. Meng-up ke syarat itu ya. Kemarin kan sistemnya itu baru menggunakan Starmi. Sekarang kan ke syarat. Ya namanya kan sistem dibuat manusia. Mungkin ketika masukan tidak pas kan bisa dimaklumi. Ah, jadi Mas Alifuddin, beberapa nilai yang belum sama ataupun tidak sama dengan nilai sebelumnya itu bisa berkabar. Tentunya dengan dosen yang bersangkutan atau bersama PA-nya. Namun Mas Alifuddin, kalau perang itu siapkan dulu senjatanya. Jangan sampai tidak punya tanda bukti. Misalkan Mas Alifuddin, nilai saya kok berubah jadi C, padahal aslinya D. Ini kan repot. Misalkan Mas Alifuddin. Namun kalau misalkan Mas Alifuddin punya tanda bukti nih, nilainya A terus berubah menjadi B atau C, misalkan kan ada buktinya. Kembali ke Mas Alifuddin. Mas Alifuddin punya bukti nilainya bahwasanya tidak sama. Untuk transkrip itu masih ada transkrip matriks nilai yang saya ambil dari semester berapa? 5, 6 itu ada, Pak. Oke, sudah ditandatangan belum? Ya alhamdulillah belum. Nah, itu yang masalahnya itu. Yang masalah. Tapi enggak banyak kok, Pak, enggak banyak. Paling cuma 1-2 kok nilainya. Oh, tapi kan nilai tetap nilai, Mas Alifuddin. Maksud saya gini, Mas Alifuddin. Pengaruh terhadap itu, Pak, IPK ya, kan. Kalau misalkan mau dibenahi mulai dari sekarang. Mas Alifuddin sekarang di mana nih? Di Jogja atau di Jogja, sedang... Pak? Tetap di sini aku, Pak. Kalau misalkan di Jogja, luangkan waktu sampaikan kepada PA ya. Nanti kita klarifikasi bersama. Gitu ya Mas Alifuddin? Pak, ya, Pak. Terima kasih solusinya, Pak. Pertanyaan keramat, kapan mau wisuda? Dayu enggak boleh ketawa loh. Dayu iki ya nganu Pak apa?
Ya, saya selalu berharap dan bersemoga toh, Pak. Yang saya semoga disemogakan juga untuk tahun ini bisa wisuda gitu, Pak, dengan keadaan nilai yang seadanya kan. Sudah sampai mana Mas Alif Budin? Skripsinya? Iya. Bab niat enggak Pak. Enggak, mainnya udah sampai. Kemarin ada sen teori baru di bab 3 ini. Bab 3 untuk seminar proposal. Misal pembimbingnya Bu Intan. Ya, semangat ya, segera selesai. Iya, Pak. Biar saya tidak bertanya lagi pertanyaan keramatnya. Iya, Pak, ya jangan sampai, Pak. Ya, maka terima kasih, Pak. Bisa menghitung kan sekarang semester berapa? Masih bisa, Pak. Oke, berapa sekarang? Ya, dulu sempat cuti juga soalnya. Jadi sekarang semester 12. Ah, itu. Ya, masih satu tahun lagi, Pak, untuk menuju DO gitu loh, Pak. Jangan mengharap DO ya. Enggak. Ini ikon yang tidak harus dicontoh ya. Aib mulia ini zaman. Alifuddin, masih ada yang lain selain nilai? Mungkin untuk kendala akhir-akhir itu baru ini yang benar-benar jadi momok terbesar saya gitu loh, Pak. Ya. Ayo kita segera selesaikan solusinya. Ya. Oke, siapa? Ya. Ya, tetap semangat bimbingannya, baik PA-nya ataupun skripsinya, karena skripsi kan tidak jatuh dari langit ya, kita buat sendiri bimbingan secara normal ya. Iya, Pak. Ya, ujug-ujug wisuda ya. Mas Alifuddin semangat ya. Lanjut, tentunya ada yang lain ya selain Mas Alifuddin, golongan-golongan veteran yang masih nyaman di kampus. Mas Dayu, mudah-mudahan tidak mengikuti jejak yang salah ya Mas Dayu. Harapan saya tidak terjadi semester melayang-layang ya. Ini tentunya untuk semester 2. Saya selalu menyampaikan, ini entah kesekian kalinya saya menyampaikan. Coba buat targetan kalian. Mas Muhammad, apakah bisa nyalakan mikrofon? Iya, Pak. Mas Muhammad, di kamarnya ada target. Misalkan ditempel di tembok 10 targetan Mas Muhammad misalkan punya atau tidak? Punya, Pak. Oke, berapa targetan? Ada berapa nih, Pak? Banyak, Pak. Oke, banyak. Zaman saya kuliah ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan lain. Saya dulu zaman kuliah itu, kalau yang pernah ke masjid kampus tentunya tahu masjid kampus. Saya tinggal di sebelah utara masjid kampus, bukan sebelah utara ya, di kamar bagian utara masjid kampus. Saya menempelkan di sana itu ada 100 keinginan. Saya menempelkan 100 keinginan dan alhamdulillah 100-100-nya itu terlaksana. Namun yang wajar ya Mas Muhammad, jangan misalkan Mas Muhammad punya keinginan, saya mau beli kapal pesiar misalkan. Nah, bisa-bisa saja tentunya beli kapal pesiar, tapi kan ya harus ngitung dulu ya kekuatan kita, kemampuan kita. Atau misalkan saya mau buat rumah di bulan misalkan. Bisa-bisa saja, cuman kan terlalu ngawang-ngawang kalau seperti itu. Nah, jadi mahasiswa punya targetan. Yang ingin saya sampaikan, targetan saya kuliah itu S1 wisuda dengan IPK 3,75. Alhamdulillah pas saya wisuda IPK-nya pas 3,75. Tanpa ada settingan loh. Tanpa ada settingan. Yang misalkan menginginkan IPK-nya 4 silahkan. 3,8 juga silahkan. Saya waktu itu inginnya 3,75. Ini yang detail dan spesifik. Mas Muhammad ada targetan IPK? Kalau IPK enggak, Pak. Cuma wisuda aja adanya, Pak. Oke, wisuda sudah ada. Kalau nikah? Kalau nikah sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Saya yakin Mas Dayu belum ada ya. Mas Dayu sudah ada? Sudah dia, Pak. Oh, belum. Nah, kok kalah sama Mas Muhammad. Yang lainnya ya bisa. Bagaimana Mas Dayu? Oh, Mas Dayu. Ini saya masih ada itu, Pak. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira bisa nggak, Pak? Silakan. Bukan masalah nikah, kan? Bukan, Pak. Aku bukan ahli. Bukan golongan janida, Pak. Aman. Silakan, Mas Alifuddin. Jadi gini, Pak. Itu saya merasa kayak jadi orang yang kurang adil gitu, Pak, dalam kuliah daring ini, Pak. Kenapa, Mas Alifuddin? Oh, maksudnya gini kan, kayak tugas itu tak kumpulkan, terus tugas, terus UAS, UTS juga tak ikuti semua kok. Tapi kok dengan peralihan nilai enggak maksimal gitu, ada yang cek lagi. Dosennya siapa?
kemarin di semester ini ada satu yang nilainya C, ya alhamdulillah sih masih dapat C gitu, Pak. Siapa? Filsafat Pancasila Pak Suwardi itu, Pak. Langsung bersabar ya sama dosen yang bersangkutan. Saya tidak boleh menyebutkan namanya ya. Karena ini streaming di YouTube, Mas Alifuddin. Namanya sementara disensor dulu ya. Ini mahasiswa yang kebetulan terkendala dengan nilai dengan dosen tersebut, bisa langsung berkabar. Lalu bagaimana kalau tidak ada respon? Mm-hmm. Ya maksudnya saya cuma mau mengklarifikasi. Tapi sebagai khususnya kan Mas Alifuddin ini berkabar dengan dosen yang bersangkutan. Mm-hmm. Dosen yang bersangkutan kesimpulannya tidak merespon, langsung berkabar sama PA. Misalkan PA pun menyampaikan dan masih belum ada respon, nanti kan sampai ke kami sebagai kaprodi. Misalkan kami menemukan deadlock, kami juga tetap menyampaikan nanti kepada dekan. Intinya Mas Alifuddin, bukan hanya Mas Alifuddin, saya ingin bertanya kepada mahasiswa saya, mudah-mudahan masih join, Hafiza Nur Melati. Ada nggak nama Zoom Hafiza Nur Melati? Hafiza Ulfa. Ulfa, ada Hafiza nggak? Hafiza. Kebetulan tidak ada Mas Alifuddin. Sebenarnya saya nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuma apa namanya, cuma pengen. Oh ya, siap-siap. Ada mahasiswa, kebetulan namanya Hafiza Nur Melati. Mungkin Ulfa juga merasakan ya. Jadi dua mata kuliah, dosen yang sama, satu nilai B, satu nilai C. Mahasiswa bertanya, kok bisa beda? Padahal saya sama dosennya dan lain sebagainya. Mahasiswa juga sudah mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, katanya. Ya, si mahasiswa ini bertanya ke saya, kan masalah nilai. Lalu kan saya tidak bisa merubah nilai, kan yang memberikan nilai kan dosen yang bersangkutan. Jadi Mas Alifuddin, saran saya adalah pertama, tetap berkabar sama dosen yang bersangkutan. Sebagai manusia normal, ya berikan kesempatan mungkin 12 jam atau 24 jam untuk merespon WA kita. Ketika belum ada respon, langsung berkabar sama PA ya. Memang betul Mas Alifuddin, di zaman seperti ini, kalau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan nilai kurang bagus ya, misalkan kuliah daring, kebetulan tidak ada kuota, maksakan nebeng misalkan di pos ronda atau lain sebagainya ya, tidak ada sinyal, cari tempat yang bagus misalkan, ternyata yang didapat itu malah nilainya kurang efektif. Tentunya Mas Alifuddin, saya paham, kami paham yang dimaksudkan Mas Alifuddin, bukan minta nilainya untuk jadi A kan? Enggak, Pak. Sebenarnya cuma mau kepada konfirmasi kolaborasi, Pak ya. Betul. Ini kenapa kok bisa C? Bisa C pada kendala yang gitu. Menjadikan nilai C misalkan gitu Mas Alifuddin. Bener, Pak. Kurangnya aku di mana? Mas Alifuddin hari ini sudah berkabar sama dosen bersangkutan? Untuk nomor udah ada, cuma belum tak kabari lagi, Pak. Aku nunggu Zoom ini sebenarnya. Di Japri ya, Mas Alifuddin. Setelah ini kita Japri, Pak. Berikan kesempatan, waktu secukupnya, setelah itu langsung sama PA, terus nanti insya Allah kami juga mendampingi, karena ini ya suasananya seperti ini, tidak bisa kaku ya terkait pengambilan nilai. Ada yang lain, Mas Alifuddin? Oke, Pak. Cukup itu dua dulu, Pak. Ya, terima kasih, Mas Alifuddin. Terima kasih banyak, siap. Lanjut, ada yang lain yang mau berkomentar? Mila Catur. Iya, Pak. Mila, ada yang mau disampaikan? Mila kan PA-nya saya. Kemarin KR saya kan jadi yang konfigurasi bagian ini. Sekarang udah jadi, udah di-download. Diulang ya, putus-putus suaranya. Jaringannya susah, Pak. Jaringannya yang susah atau sinyalnya yang susah? Ya itu mungkin. Ulangi, Mila. Kemarin kan saya sempat KRS nggak bisa diisi. Ya. Sekarang sudah bisa, sudah 24 udah selesai. KS. Sudah 24 SKS? Sudah. Oke, ada nilainya, Mila? Tidak.
Alhamdulillah tidak ada. Ahmad Jani ini ada nilai E. Hafiza Nur Melati ini tidak join ya sayangnya. Ulfa, Ulfa. Ulfa katanya sinyalnya susah Pak, jadi keluar sendiri dari Zoom. Oh iya iya iya. Terakhir Tia. Tia juga belum join ya. Untuk kakak tingkat kalian ada Rino, ada Koning, Sabrin, Gunawan, Abu Bakar, Amirullah, dan lain sebagainya. Ini kebetulan belum pada join. Ada waktu sekitar 20 menit lagi sebelum kita akhiri obrolan ataupun bincang-bincang santai untuk persiapan kuliah semester genap ini. Harapan saya, meskipun virtual, tetap dijadikan sarana untuk berkomunikasi dengan bagus. Dan tidak lupa juga, segera buatkan dari sekarang, kalau misalkan ingin membuat WA group, misalkan tadi kan seperti Bu Anita, minta dibuatkan grup untuk mata kuliah Bahasa Inggris. Nanti juga tetap harus berkabar ya, berkabar dalam artian gini, mungkin ada kakak kelas kalian yang kebetulan ngambil mata kuliah Bahasa Inggris. Berarti kan kakak kelas kalian itu harus dimasukkan di WA group tersebut. Nah, ini berkomunikasilah dengan bagus. Terus saya sampaikan juga untuk semester 2, yang mengambil mata kuliah di semester 4, ikutilah jam kuliah semester 4. Karena kan kalian sebagai tamu nih semester 2, ikut dengan semester 4, kalian menjadi tamu lah di semester 4. Lalu bagaimana apabila bertabrakan dengan jadwal semester 2 nih mata kuliahnya? Maka nanti kita berdiskusi pelaksanaannya kapan. Kalau siakad kan jam berbarengan tidak masalah. Namun kalau virtual nanti kan kita bisa melakukan jam yang berbeda. Seperti contoh ini semester 2 ada Ahmad Faizi, Dina, Nur Ayu dan lain sebagainya. Kita kan mata kuliah sosiologi pendidikan kan kebetulan dosennya saya hari Jumat jam 8. Berbarengan dengan mata kuliah hukum internasional. Untuk semester 2 hukum internasional itu adalah mata kuliah pilihan ya, dosennya Pak Syariful Anam, sama jam 8 hari Jumat. Nah, jadi sekalian itu ikuti mata kuliah, jam dan waktu tempatnya itu berdasarkan semester 4. Lalu bagaimana dengan saya semester 2? Mengikuti, dalam artian mengikuti itu, ini kan kuliah jam 8, selesaikan jam 9.40, kalau 200 menit, kalau 100 menit ya. Terus nanti kuliah bersama saya misalkan bisa jam 10 sampai jam 11 sekian, atau bahkan nanti jam 13. Silahkan kita berkomunikasi dengan bagus ya nantinya. Saya tidak harus ya bertanya satu persatu, tapi yang belum saya tanya itu, ada beberapa mahasiswa. Dina, ada komentar? Dina Nur Ayu. Dina. Oke, Mona Lisa, ada komentar? Dina, Pak. Oh, belum, Pak. Kirain nyalain mikrofon mau bertanya. Dwi Indah Lestari. Belum, Pak. Oh, belum. Pak Tri, Pak Tri Wahyu, Assalamualaikum Pak Tri. Pak Tri, ini mungkin bisa dengar suara saya Pak Tri? Mungkin pas. Tidak di tempat mungkin ya. Yang lain ada yang mau berkomentar sebelum saya akhiri? Iya Pak, izin berkong. Silakan Mas Muhammad. Siap. Sebelumnya terima kasih untuk pada Pak Heri sudah memberikan waktunya. Nah ini Pak, saya ingin menanyakan mengenai kendala perkuliahan. Nah mungkin kan itu tadi banyak sekali kan kendala seperti kayak kota dan sebagainya itu. Mungkin pihak fakultas bisa memberikan solusi agar kendala itu bisa teringan, maksudnya bisa terkurangi gitu loh Pak. Mungkin itu saja. Kendala yang seperti apa Mas Muhammad? Ya seperti kayak kota,
kayak kota dan mungkin saya kota dulu ya Pak. Maaf sebelumnya. Nah, kota ini kan memang dari universitas memang sebagian udah dikasih kan. Tetapi itu enggak semua mendapatkan, Pak. Gitu. Jadi minta solusinya, Pak. Kan kuliah enggak cuma beberapa orang dan memang apa namanya? Kuliah kan untuk semua, berarti kan semua mahasiswa juga berhak gitu loh, Pak. Nah, itu. Terima kasih Mas Muhammad. Terkait masalah kuota, khususnya kita spesifiknya masalah kuota, jadi kan di awal-awal COVID itu ada surat edaran, di sana disampaikan segera update informasi atau data yang ada dalam akun Siakad masing-masing. Bagi yang ngisi secara langsung, sergap langsung diupdate, misalkan kalau Mas Muhammad punya nomor HP tersebut adalah fasilitas untuk pengisian kuota, langsung ditempelkanlah itu, biar nanti dapat kuota. Pertanyaan saya, Mas Muhammad dapat kuota atau tidak dari Kemdikbud? Kalau saya mendapatkan, Pak, terus berapa totalnya? 10 giga itu buat internet semuanya dan 90 berapa itu untuk media, Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Lalu kenapa kok orang lain tidak dapat kuota? Mungkin yang saya sampaikan barusan mereka tidak melakukan. Sebut saja sekarang Mas Muhammad, siapa yang tidak dapat kuota? Ini Ika. Ika itu mendapatkan, Pak, tetapi dia sebelum apa nama? Belum menggunakan, tetapi kok di keterangan itu tuh sudah habis gitu loh waktu. Kapan itu pengumuman itu loh, Pak? Betul. Ini karena ada surat edaran itu. Ini Mas Muhammad, Ika bisa nyalakan mikrofon juga, Kak? Ya, Pak. Ini yang harus saya sampaikan. Kuota itu kan diberikan oleh Kemdikbud. Ya. Kalau kuota yang diberikan dipakai belum sampai 1 giga, selanjutnya nggak bakal dapat lagi. Pak, mohon maaf, saya menyela. Saya belum nggak pernah dapat kuota dari pemerintah, Pak. Oh, walaupun saya dapet. Sudah mencantumkan nomor telepon di Siakad, yeah. Saya belum nggak dapat kuota itu. Oke. Harusnya Kak memang dapat. Saya dengar kemarin dari Lydia, katanya Lydia sampai berapa giga, 100 giga atau berapa giga lah. Nah, sebentar Kak. Iya, kalau Lydia dapat, Pak. Ika yang dicantumkan nomor HP di sudah mencantumkan nomor HP kan di Siakad? Iya, Pak. Ketika ada informasi kan bukan baru-baru ini? Sudah lama, Pak. Oke, sudah lama. Ika, terkait masalah kuota itu kan langsung aslinya kan berkabarnya dengan BPAT karena kan berurusan dengan Siakad. Coba Ika bisa berkabar langsung, karena memang betul Mas Muhammad, Mbak Ika, mahasiswa dituntut untuk kuliah virtual ya. Namun kan ya. Terasa seperti tidak ada fasilitas bagi yang tidak mendapatkan ya. Tentunya bagi yang mendapatkan, terasa mendapatkan fasilitas. Seperti contoh ini Mbak Ika, Mas Muhammad, Mas Dayu, dan mahasiswaku semuanya yang masih join. Kuota itu seperti saya sebagai dosen dapat kuota per bulan itu sekian giga. Namun karena saya lebih suka menggunakan fasilitas di kampus, tidak menggunakan wifi, kuota internet. Jadi saya pernah mendapatkan kuota satu kali, tapi dipakai oleh saya itu kurang dari 1 giga, maka bulan selanjutnya saya tidak dapat lagi. Jadi bagi mahasiswaku semuanya yang dapat kuota dari Kemdikbud, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya syukur-syukur sampai habis ya. Namun kan ada pertanyaan untuk mengaksesnya seperti apa, kok kuotanya kebanyakan banget gitu misalkan. Jadi Mbak Ika, saya tidak menjamin bakal ada solusi, namun kalau misalkan bisa nanti Mbak Ika bisa langsung berkabar, tetap saya juga akan mengabari BPAT ya Mbak Ika. Iya Pak. Ya. Berarti sampai hari ini Mbak Ika belum dapat kuota sama sekali? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya.
yang seangkatan Ika, selain Ika yang belum dapat siapa? Kurang tahu Pak, saya nggak pernah nanya-nanya teman-teman juga. Yang pasti Mbak Ika merasakan kepedihan tidak dapat kuota ya? Ya. Tidak juga Pak. Nah di rumah memang tidak ada wifi? Nggak ada Pak, saya pakai paket data biasa. Masih di Kalimantan ya? Iya Pak. Oke Mbak Ika, ya sekali lagi saya bisa menyampaikan tetap coba Mbak Ika berkabar ke BPAT ya lewat akun di Siakad, kan ada nomor HP-nya. Sekaligus saya juga akan bertanya ke sana, kok ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat padahal melakukan hal yang sama dengan misalkan Mas Muhammad atau lain sebagainya. Gitu ya Mbak Ika? Iya Pak. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa berkabar langsung, boleh secara japri ya. Oh iya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Intan terkait kelancaran mata kuliah, seperti contoh untuk semester 2 nih khususnya, di semester 2 ini kan ada 3 mata kuliah kebetulan bersama saya, Pendidikan Pancasila, Kesyarikat Islaman, sama Sosiologi Pendidikan. Dimungkinkan karena pesertanya sama, saya hanya membutuhkan satu grup saja. Jadi membuat satu grup isinya peserta mata kuliah Kesyarikat Islaman dan lain sebagainya. Jadi nanti berkabar dalam satu WA grup itu 3 mata kuliah tentunya kan saya sampaikan. Yang keduanya, kalau berbicara terkait kelancaran kuliah, tolong langsung berkabarnya di WA grup ya. Jangan japri. Tapi kalau misalkan ini fatal sekali nih kalau di share di grup, misalkan mau japri silahkan. Namun seperti yang disampaikan Bu Intan tadi, terkadang kita itu kalau harus membalas pertanyaan yang sama dari beberapa mahasiswa, kita agak kerepotan. Bukan masalah tidak mau dijapri ya, mohon dipahami nantinya. Khususnya untuk semester 2, semester 4, 6 dan seterusnya juga sama ya seperti itu. Kalau berbicara kelancaran kuliah, ada WA grupnya, langsung berkabar di WhatsApp grupnya ya. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Mas Tri. Ah, monggo Pak Tri, kami tunggu Pak. Iya, jadi saya ngikutin terus cuma ini mejetnya aja. Ini Mas Tri, saya mengusulkan setiap mata kuliah dibuatkan grupnya saja. Karena dari pengalaman itu dengan grup itu lancar. Bahkan dengan model daring ini kalau menurut saya lebih enak, tinggal kita kencana bisa kuliah sewaktu-waktu gitu ya. Ya. Ya, untuk misalnya seperti semester kemarin itu saya malah sering malam, jadi malam saya hubungi, oke nanti malam kita ketemu, malah bisa ngobrol agak lama. Itu jadi dibuat grup memang. Kalau japri mumet Mas Heri, jawab satu-satu ya, apalagi pakai WA, waduh, kebak ya. Is, ya, ini Mas Dayu udah mau nikah nih kan? Ya Mas. Oh, temanya kok nikah-nikah ini, bagus deh. Itu Mas Heri, jadi oke, okay, sangat baik sekali ini untuk FKIP. Ya amin amin, Pak Tri, terima kasih supportnya Pak. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join, ada Pak Tri khususnya, ada Pak Paiman, Bu Intan, Pak Nasir, Bu Anita, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada mahasiswa untuk semester 4, semester 6, dan semester lainnya juga saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita meninggalkan ruangan, kita berdoa bersama-sama. Yang beragama Islam, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Yang tidak beragama Islam atau lain keyakinan atau kepercayaan, silakan menyesuaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Tadi sudah disampaikan, segera buatkan grup mata kuliahnya. Bagi mahasiswa yang memerlukan nama dosennya, maaf maksud saya kontak dosennya, nomor WA-nya bisa langsung bertanya ke saya, langsung dibuatkan WA grupnya ya. Karena kita jadikan WA grup sebagai media berkomunikasi
Ya kebetulan sekarang kan WA jadi nomor satu sepertinya. Meskipun kemarin sempat gencar ya, ada yang mau berpaling ke tempat lain, misalkan dengan sinyal, dengan telegram, dan lain sebagainya. Sekarang kan ternyata kembali lagi ke WA. Itu Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, apabila ada salah kata saya minta maaf. Tentunya berkomunikasi bukan hanya di Zoom ya, bisa juga di tempat lain. Bagi yang belum ikutan Zoom nanti bisa nonton di channel YouTube saya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan log out masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih, Pak. Monggo.